ya alaku ala kadarnya. Jadi ada apa LDR-nya, simpen handphone, standby, kita mau ngerjain apa-apa aja juga di situ standby. Nah, kalau misalnya udah selesai, ngobrolin apa yang perlu diobrolin. Nah itu terjadi gitu aja, tahu-tahu dia nelfon, terus tahu-tahu jadi kebiasaan aja, nggak ada rencana, nggak ada rencana mau dibikin gimana-gimana awal, tahu-tahu gitu aja jadi terbentuk begitu aja. Saya tidak tahu dengan pasangan-pasangan lain, tapi kami menikmati. Menikmati aja. Apa kalau dibilang tersiksa? Enggak juga sih. Dinikmatin aja. Ya suka dukanya kalau merindukan sentuhan-sentuhan yang nyata. Ya kan? Gitu. Kalau enggak. Tapi sejauh ini sih kayaknya baik-baik aja gitu, nggak ada kendala apa-apa, cuman komunikasi lancar, semuanya juga lancar. Kendala kuota habis juga nggak ada ya, mohon maaf. jadi kayaknya semua aman, semua lancar. Tapi pernah lah pas di tengah-tengah jalan kuota habis gitu, pernah, cuman ya udah 5 menit kemudian terisi lagi. Jadi ya udah aman. Sering kalau miskom gara-gara jaringan misalnya sinyalnya nggak bagus, terus dia lagi ngomong apa tahu-tahu nggak ketangkep di sini gitu. Sama juga aku ngomong apa di sana juga nggak ketangkep. Sering sih ada miskomunikasi, cuman bukan miskomunikasi yang jadi akhirnya jadi berantem atau gimana. Enggak sih, kayaknya selama ini kita ngobrolnya masih saling mendengarkan. Diobrolin, kalau misalnya aku misalnya lagi ada masalah, mood aku kan naik turun nih, misalnya lagi moodnya lagi gak mau komunikasi dulu, bilang aja minta waktu dulu ya, satu hari atau dua hari, pengen sendiri gitu, dianya juga ngerti. Kalau gitu pun dengan dia, kalau misalnya ada sesuatu, diobrolin aja semuanya masalah komunikasi sih, dan sejauh ini lancar-lancar aja. Nah, siapa perkembangannya nih? Kebetulan ternyata ada terkendala di masalah dokumen perjalanan dan dokumen pernikahan. Jadi sepertinya kami harus mundur pernikahan kami gitu, tanggalnya, bulannya gitu, mundur satu bulan di bulan Oktober. Karena kan tadinya ngejarnya mau September kan, jadi mau kita ngejarnya di Oktober aja. Karena sebelum, kalau nggak Oktober, makin November, makin Desember, makin dingin lagi tuh di sana. Ya, jadi ada spare waktu satu bulan untuk persiapan ngurus visa perjalanan sama dokumen. Ya, kan pasti ada aja kendalanya, pasti ada aja. Jadi ya udah diselesaikan aja. Selesai juga ternyata gitu, cuman memang perlu mengundur waktu. Jadi aku pikir itu karena kan harus ada dokumen, itu kan perlengkapannya harus ada surat A, surat B, surat C, kartu keterangan inilah apa segala macam. Nah itu tuh satu-satu semua dikumpulin, setelah semuanya ada itu harus diterjemahkan. Nah di pikiran aku dulu tuh ya seminggu juga paling kelar gitu, atau 10 hari lah mungkin, dan ternyata lebih dari itu gitu. Jadi kemarin nunggunya sempat lama juga karena harus legalisir dokumennya di kementerian juga, di kedutaan juga. Nah kemarin tuh ketahan di kedutaan, jadi dia baru selesai itu hari ini, dokumennya itu baru selesai hari ini. Kalau misalnya udah selesai dari 2 minggu yang lalu sih harusnya udah ada jadwal wawancara di pemerintah di Belandanya gitu, tapi berhubung belum, jadi mau harus diundur. Enggak, kebetulan enggak juga. Jadi di lokasi pernikahan itu pun sebenarnya udah set semua di tanggal itu gitu. Cuman pas kita kasih tahu kalau ada kendala di Indonesianya seperti ini, mereka juga paham. Jadi ya udah, dan kebetulan si tempat untuk nikahnya itu di sana sebetulnya bulan Oktober itu tutup. Jadi buka untuk kamu. Ada bulan Oktober lah kok. Di tengah-tengah kesana. Masalah biaya mas sudah lah, itu mah urusan saya. Udah gak usah pengen tahu. Udah pokoknya ada.
di Indonesia itu aku belum tahu, belum pastiin apakah mau di Jakarta atau mau di luar Jakarta, mungkin mau bisa di mana-mana aja sih sebetulnya, tapi rencananya itu di bulan Februari. Konsepnya kalau kemarin kan kita maunya apa sih namanya, simple intimate aja gitu sama keluarga gitu. Nah berhubung di bulan Oktober itu udah masuk musim gugur, jadi autumn wedding kayak gitu. Saya ada coklat-coklat. Iyalah pasti ada. Jadi dari tempat-tempat yang harusnya juga itu kan tutup juga kan gitu harusnya gitu. Tapi mau dibuka untuk kita mau nggak mau. Memang ada tambahan-tambahan lagi biayanya, tapi ya sudahlah, itu mah sudah teratasi. Sama keluarga juga pas tahu sih, malah ya yang terbaik aja kalau keluargaku, karena nggak terlalu banyak ngikut ya, jadi udah aja ngikut mau September, ayo antre. Ini ternyata ada kendala harus segini-gini. Oh ya udah, ayo. Jadinya kapan? Oktober. Ya udah, ayo. Gitu. Gak banyak ngikut, jadi apa, santai aja. Mau ada Indonesia, entah Jawa, entah Sunda, entah Bali, mungkin entah apa aja bisa. Kayaknya sama-sama aja komunikasinya dari awal sampai sekarang tuh kayaknya apa, konsisten gitu, nggak ada kurang, nggak ada jadi tambah, ada kayaknya konsisten. Pernikahan aja godaan kapan aja ada, nggak usah menjelang pernikahan. Goda-goda apa nih, banyak lah itu mah. Mau nikah mau enggak, mau udah nikah juga apa kan pasti ada aja masalah. Jadi ya sudah, juga banyak sih, cuman keluarga ini.